السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه ما بعد. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas al-istima', menyimak berkaitan dengan tema Asy'arul Arabi, syair Arab. Pembahasan ini ada di buku pegangan siswa kelas 12 Madrasah Aliyah di halaman 33. Mari kita mulai pembahasannya. Al-Hiwar, percakapan. Di sini ada percakapan antara guru dan siswa. Mari kita perhatikan. Asy'arul Arabi fis-saff, syair Arab di dalam kelas. Tayyib. Al-Mudarris, guru. Nahnu nadrusu syi'ar al-Arabi al-an ya tullab. Nahnu, kita nadrusu syi'ar al-Arabi, belajar syair Arab al-an sekarang ya tullab, wahai siswa. Ma huwa syi'ru ya Idris, apa itu syair wahai Idris? Idris menjawab, huwa fannun adabiyyun mauzunun. Huwa, ia atau syair itu adalah fannun adabiyyun, seni sastra mauzunun yang seimbang. Yuktabu bi ajmali uslub, yang ditulis dengan gaya yang indah. Wa aura'i ma'nan, dan makna yang indah atau makna yang memiliki hikmah. Al-Mudarris. Kemudian guru menanggapi, mumtaz, sempurna. Wa anti ya Aisyah, dan engkau wahai Aisyah, ma huwa syi'ru, apa itu syair? Aisyah, Aisyah menjawab, huwa kalamun mauzunun zu ma'nan. Huwa, syair itu adalah kalamun mauzunun, satu perkataan yang seimbang, zu ma'nan, yang memiliki makna. Yulqihil adib, yang disampaikan oleh seorang sastrawan, awis syair atau seorang penyair, bi ahsani syaklin, dengan bentuk yang terbaik. Al-Mudarris, kemudian guru mengatakan, ra'i'ah, luar biasa. Wa anta ya Hashim, dan engkau wahai Hashim, ulkur, sebutkan, min aghradi syair, tujuan-tujuan syair. Hashim, kemudian Hashim mengatakan, al-ghazal, pengikat atau pemintalan. Wal-hammasah, antusiasme. Wal-rasa, ratapan. Wal-madah, pujian. Tayyib, nastamir. Al-Mudarris, kemudian guru mengatakan, ahsanta ya Hashim, bagus wahai Hashim. Fasyirul ghazal, wasful jamal, wasyauk. Syair ghazal atau syair pengikat itu, wasful jamal, yaitu menyipati keindahan. Wasyauk, kerinduan. Wasyakwa, keluhan. Min firaqihima, dari terpisahnya ikatan tersebut. Wasyirul hammasah, tahmisil mustami', dan syair antusias itu, tahmisil mustami', menyemangati para pendengar. Wasyirul risa atau rasa, syair rasa atau syair ratapan itu, izharul huzn, yaitu menampakkan akan kesedihan. Wal alam, dan rasa sakit. Wat ta'ziyah, dan belau sungkawa. Wa syi'rul madah, adapun syair pujian. Madhu syakhs, pujian kepada seseorang. Bisifatihi, karena sifat-sifatnya. Wa akhlaqihi al mahmudah, dan akhlaknya yang terpuji. Tayyib, nastamir. Zainab, kemudian Zainab menimpali, ma'ziratan ya ustaz, maaf wahai ustaz. Wa ma ashharu aghradi syair, apa tujuan syair yang paling masyhur atau paling terkenal? Al-Mudarris, guru mengatakan, syairul madah,
syair pujian, huwa min asyhariha, merupakan syair yang paling terkenal, wa aktsariha intisyaran, dan paling banyak menyebar fil mujtama', di masyarakat. Mislu qasidatil burdah, seperti qasidah burdah lil busiri, milik busiri. Zainab, kemudian Zainab mengatakan syukran jazilan ya ustaz, terima kasih wahai ustaz. Al-mudarris, kemudian guru, menjawab afwan, sama-sama. La tansau muraja'ata durusikum ya tullab, la tansau, jangan lupa, muraja'ata durusikum, mengulangi pelajaran kalian, ya tullab, wahai para siswa. Tayyib, nastamir, kita lanjutkan lagi al-istima'. Di sini ada perintah istami' ila al-hiwar, simaklah percakapan yang tadi kita bacakan. Summa du' alamata sad, kemudian letakkan tanda sad au alamata kha, atau tanda kha, wa sahih al-khata, kemudian perbaiki kesalahannya. Tayyib, ar-raqam al-awwal, asy-sya'iru huwa man yulqi asy-sya'ra li aghradin muayyanah. Asy-sya'ir, penyair itu, huwa adalah man yulqi asy-sya'ra, orang yang menyampaikan syair, li aghradin muayyanah, karena tujuan-tujuan tertentu. Hadhil ibarah, ungkapan ini sahihah, ini merupakan ungkapan yang benar. Tayyib, rakam ats-tsani, min aghradi asy-sya'ri ar-ritha wal madah wal hamasah wal hazal. Min aghradi syair, di antara tujuan-tujuan syair, ar-risa, ratapan, wal madah, pujian, wal hamasah, antusiasme, wal ghazal, dan ikatan atau pintalan. Hadhihi al-ibarah sahihah, ini merupakan ungkapan yang benar atau sesuai dengan apa yang kita dengar tadi. Tayyib, ar-raqam ats-tsalits, syair al-ghazal, syair ghazal, huwa adalah ibda'u syauq, menampakkan kerinduan, wa wasful jamal, dan menyipati keindahan, ilal mahbub, kepada sosok yang dicintai. Hadhil ibarah sahihah, ini merupakan ungkapan yang benar. Tayyib, nastamir, kita lanjutkan lagi. Rakam rabi', syi'rul rasa atau syi'rul risa, syair risa atau syair ratapan itu, huwa aksaru syi'r, adalah syair yang paling banyak, wa asyharuhu intisyaran fil mujtama', dan yang paling menyebar di masyarakat. Hadhil ibarah khati'ah, khata, ini merupakan ungkapan yang salah. As-sahih, yang benar, syi'rul madah, syair pujian, huwa aksaru syair, merupakan syair yang paling banyak, wa asyharuhu intisyaran, dan yang paling menyebar, fil mujtama, di masyarakat. Tayyib, rakam al-khamis, asy-syi'ru alladhi, syair yang, yahdufu, bertujuan, ila ta'ziyah, kepada bela sungkawa, wa izharil huzan, dan menampak kan kesedihan, huwa syi'rul hamasah, adalah syair hamasah atau syair antusias. Hadhihi al-ibarah khati'ah, as-sahih, yang benar, asy-syi'rul ladzi, syair yang, yahdufu ila ta'ziyah, yang bertujuan untuk bela sungkawa, wa izharil huzn, dan menampakkan kesedihan, huwa syi'rul risa, adalah syair risa atau syair ratapan. Tayyib, nastamir, kita lanjutkan lagi. Qismu ba, istami' ila al-hiwar, simaklah percakapan. Thumma ajib 'anil as'ilatil atiyah, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Rakam al-awwal, mal madatu allati darasaha at-tullab, mal madah, apa materi, allati, yang darasaha at-tullab, yang dipelajari para siswa. Al-ijabah, al-madatu allati darasaha at-tullab, materi yang dipelajari para siswa, hiya, adalah asy-syi'rul arabi,
شعر عرب. طيب الرقم الثاني، بماذا يكتب الشعر العربي؟ Dengan apa syair Arab ditulis? الإجابة يكتب الشعر العربي، syair Arab ditulis بأجمل أسلوب، dengan gaya yang paling indah, uslub yang paling indah. وأوراق معنى، dan makna yang paling indah atau yang paling memiliki hikmah. طيب نستمر، kita lanjutkan lagi. الرقم الثالث، ما السؤال الذي، apa pertanyaan yang، سألهul mudarris، yang guru tanyakan، li Aisyah fil hiwar، kepada Aisyah dalam percakapan tersebut. Al-ijabah as-su'alul ladzi، soal atau pertanyaan yang، سألهul mudarris، yang ditanyakan guru، li Aisyah kepada Aisyah fil hiwar، dalam percakapan. Huwa asy'ru، adalah syair. Nastamir، kita lanjutkan lagi. الرقم الرابع، ما السؤال الذي سألته زينب للمدرس؟ ما السؤال، apa pertanyaan، الذي، yang، سألته زينب للمدرس، yang ditanyakan زينب kepada مدرس atau kepada guru. الإجابة السؤال الذي سألته زينب للمدرس، pertanyaan yang ditanyakan زينب kepada guru. Huwa adalah ma asyharu aghradi syi'r، apa tujuan syair yang paling terkenal. Nastamir ar-raqam al-khamis، bimadza nasaha al-mudarris fi akhir al-hiwar، apa yang dinasihati guru di akhir percakapan. Al-ijabah nasaha al-mudarris fi akhir al-hiwar، nasihat guru di akhir percakapan. Bi an la yansa at-tullab، agar siswa tidak lupa، muraja'at durusihim، untuk mengulangi kembali pelajaran-pelajaran mereka. Tayyib، mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Syukran ala ihtimamikum، wa ila liqa، wa akhiran aqulu lakum، wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.